Roni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roni. Sama-sama.
Insya Allah terkabul, doamu kan terkabul. Ya, bagus, luar biasa sekali ini suara vokalisnya. Bagikan nambah lautan. Ya, begitulah kira-kira. Kita berikan aplaus sekali lagi yang meriah untuk TPC Nurul Yakin Lendang. Oke, luar biasa. Oke, selanjutnya kami akan berikan kesempatan, ya, dimohon kepada tim Rebana Kasidah, ya, supaya berdiam. Mohon maaf, ya, supaya berdiam diri dulu, ya, karena akan ada penilaian atau komentar dari para dewan juri, ya, sebagai evaluasi untuk terus melakukan pengembangan ke yang lebih baik lagi ke depannya, ya. Pertama kami akan berikan kesempatan, ya, kepada tim dewan juri dari bagian instrumen, ya. Kami berikan kesempatan, ya, kami persilakan. Ini
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta nomor pertama ya. Kalau dari tim permainan sudah lumayan bagus. Cuman ada beberapa di sini seperti aksen. Aksen itu ketukan berat dan ada ketukan ringan. Nah di situ masih agak kurang ketukannya ya. Baik dari dinamika, dinamika itu keras dan lembut. Saat memukul tendangnya. Kemudian kalau dari segi tempo sudah bagus, tempo-nya sudah bagus. Untuk volume, keseimbangan iramanya juga sudah bagus dan sudah kekompakannya juga lumayan bagus. Hanya masih kurang di aksen ya, dan teknik memukul gendangnya. Nah mungkin itu saja sementara dari saya. Satu kata dulu untuk penampilan dari Tebeki Nurul Yakin dari Dewan Juri yang tim bagian instrumen. Satu kata saja. Tetap semangat dan tetap berlatih. Oke, luar biasa. Ternyata dikasih dua kata. Kita minta satu kata, dua kata. Luar biasa. Semangat dan berlatih. Oke. Kita berikan aplaus ya. Iya, oke. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada dewan juri dari bagian penampilan ya. Kami persilahkan tampilan panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk tim yang pertama tampil. Oke. Untuk keseluruhan penampilan sudah lumayan bagus ya. Tapi ada beberapa masih ada catatan gitu, baik dari penampilan pertama maupun penampilan kedua. Lebih-lebih di penampilan kedua, setelah saya lihat ada penurunan mulai dari masih blockingnya, stick eight-nya, kemudian kekompakannya. Kalau di penampilan pertama yang sangat saya paling perhatikan tadi yang bawa tamborin yang sebelah sini,